السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita insyaAllah masuk bab fadl qiyamil lail, bab kelebihan qiyamil lail. Tajuk tu kan? Baik, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah didatangkan ayat dari surah Al-Isra ayat 79. Ba'la a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam maka bertahajudlah dengannya sebagai nafilah. Nafilah ni kata-kata yang sunat tambahan bagi engkau, asa semoga Allah Ta'ala bangkitkan engkau ataupun Allah berikan kepada engkau maqaman mahmuda, darjat yang terpuji. Jadi ayat ni merupakan perintah daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahajjat fi'il amar, perintah. Okay? Perintah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk qiyam lail selepas solat fardu. Kata Syekh Salim bin Ain al-Hilali hafizahullah dalam kitab ini Bahjatul Nazirin, dia kata wujub ini, dia kata khusus, hadal wujub makhsus, ini khusus, apa nama, dikhususkan dengannya kan Nabi SAW, bukan termasuk umat lah. Jadi mana bagi kita sunat, bagi Nabi SAW ni wajib. Dia kata khususiyah ni yang Allah Ta'ala khususkan dengannya, kata Syekh di sini, dan Allah Ta'ala galakkan Nabi SAW lakukannya, untuk Nabi lakukan qiyamul lail tadi, supaya apa? Supaya Nabi SAW dapat maqam al-mahmud, al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, yang Nabi SAW akan berada padanya pada hari kiamat. Maka di situ Nabi SAW puji Allah Azza wa Jalla. Begitu juga mana segala makhluk lah, mereka memujinya dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi kepada Nabi SAW al-maqam al-mahmud, iaitu maqam yang Nabi berada padanya untuk memberi syafaat kepada manusia, memberi syafaat kepada manusia, liyurihahum rabbuhum, supaya Tuhan, supaya Allah Ta'ala tadi melepaskan mereka daripada keberatan ataupun kesusahan pada hari mahsyar, hari yang sangat berat lah kan, sebenarnya kena wukuf lama 50 ribu tahun duk tunggu kan. Lamanya masa tadi kan, bila nak kan, bila nak ada keputusan ni, sehinggalah maknanya Allah Ta'ala takdirkan, Allah hendak bahawa manusia tadi berkumpul semua pergi cari orang yang boleh bagi keputusan, apa nama, boleh minta keputusan pada Allah Ta'ala. Dan sebagaimana kita maklum bahawa semua Nabi ni tolak, 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 sampailah last sekali tak ada lah. Lepas tu tinggal Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita tolak, siapa lagi? Kan? Maka itulah dia maqam al-mahmud kan. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala datangkan surah Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madajah, jauh lambung-lambung mereka daripada tempat tidur. Sebagai menjelaskan bahawa mereka ni solat banyak, sedikit tidur. Itu juga firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Ayat di atas dulu Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman. Oleh Syekh Salim di sini, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Ayat di atas surah Sajdah tadi kan, yang mereka itu berdiri di waktu malam, mendirikan solat, meninggalkan hamparan-hamparan mereka, sedangkan manusia yang lainnya tidur lena. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu amat sedikit tidur di waktu malam. Kata Syekh di sini hafizahullah, ini maknanya sifat orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan, dan sifat orang-orang yang bertakwa, yang mereka ni sentiasa pada waktu malam,
beribadat kepada Allah, dan mereka tidak tidur melainkan sedikit, ataupun mereka tidur sedikit untuk dapat kecergasan di hujung malam sampai kepada waktu sahur, sehingga mereka boleh beristighfar pada waktu sahur. Jazakallah khair, jazakallah khair. Terima kasih. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamahu, faqultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulullah waqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan shakura. Muttafaqun alaihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi SAW bangun solat malam sehingga bengkak kakinya, kedua kakinya. Maka aku berkata kepadanya, kenapa kamu lakukan yang ini ya Rasulullah, kenapa kamu buat macam ni? Dan sesungguhnya telah diampunkan untuk engkau apa yang terdahulu daripada segala dosamu dan apa yang kemudian daripada dosamu, apa yang akan datang. Kata Nabi SAW, tidakkah aku ni perlu menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail lah, bertahajud solat malam. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah lailan fa qala ala tusalliyan. Muttafaqun alaihi. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah dia dan Fatimah. Nabi ketuk pintu dia, rumah dia, dia dan Fatimah pada waktu malam. Maka Nabi kata, kamu berdua tak solat ke? Bapa kan, ayah nak ketuk pintu rumah menantu. Kalau kita lah, rumah besar ni, mana ni duduk sekali menantu kan pak mentua tadi, ketuk pintu menantu, oh, bilik anak menantu, kau orang tak solat ke? Jadi ini menanya Nabi SAW. Jadi pengajaran daripada hadis yang pertama nak jelaskan, kata Syekh di sini hafizullah, menjelaskan tentang kelebihan solat malam dan mengejutkan orang yang sedang tidur daripada keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita, kejut untuk solat malam. Jadi begitu maknanya. Kadang-kadang ialah tengok tak gamak nak kejut, kesian tengok rekod dia sejuk, dia selimut tidur, elok ya. Tak tergamak dan kejut. Tapi maknanya itulah dia Nabi SAW kan, manusia yang paling penyayang kepada manusia, dan manusia yang paling sayang kepada anak-anak menantu dia Nabi kita lah SAW. Fatimah tu kan, sungguh sayang daripada Nabi SAW pada Fatimah tu, sampai Ali nak menikah lagi pun dia tak bagi. Kan Ali tak pasal nak sebut bunyi ura-ura Ali nak menikah dengan anak perempuan Abu Jahal kan, Nabi tak bagi. Jadi Ali tak kahwin dengan siapa pun masa hayat Fatimah radhiyallahu anhu, sehingga dia wafat pula Ali kahwin lagi kan. Itu cerita dia. Jadi maknanya kalau kita ni mak ibu bapa kita nak buat syarat nak kahwin dengan anak saya, ni anak saya yang paling saya sayang sekali, dan semua anak saya semua saya sayang. Kalau awak nak kahwin dengan anak saya, awak janji awak jangan menikah lagi. Okay. Tapi anak makcik kata boleh. Kan? Makcik kata tak boleh macam mana ni? Saya kata tak boleh. Nak? Nak tak nak? Nak lah. Nak awak kena sign perjanjian. Agreement. Sign. Tak boleh. Kan? Mak dia tak bagi. Menantu dia menikah lagi satu. Tak tahulah dia nak tabir macam mana lepas tu. Itu cerita dia. Jadi apa nama, kalaulah Nabi SAW tidak mengetahui tentang kelebihan solat malam ni kan, kalaulah kelebihan solat malam ni tak besar fadilat dia, tak begitu hebat, nescaya Nabi SAW tidak akan mengganggu anak perempuan kesayangan dia kan, puteri kesayangan dia sallallahu alaihi wasallam, Fatimah tadi kan. Sebab tu dia nak wafat pun dia duduk bisik dengan Fatimah kan, bisik. Dan anak saudara, anak apa nama, anak pak saudara dia, sepupu dia Ali, yang dia bela daripada kecil, dia bela Ali daripada
Kecil. Ha gitu. Dia nak cerita tentang kelebihan besarnya solat malam. Yang mana waktu tu waktu Allah Ta'ala jadikan untuk hambanya berehat. Kan? Waktu malam. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ. Malam untuk kamu tidur, berehat. Akan tetapi Nabi SAW memilih untuk mereka berdua untuk merebut peluang ataupun kelebihan ini. Merebut kelebihan ini. Ha, kenapa? Kerana sebagai mengikuti firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati, suruhlah ahli kamu, ahli keluarga kamu untuk mendirikan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Lepas ni kita cuba dan usahalah sedaya upaya kita, jangan kita ya solat malam. Kalau kita solat malam, biar kita keluarga kita pun solat malam kalau boleh. Sambil kita minta lah, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk bangun beribadat pada malam ni. Tapi biasanya kalau kita niat nak bangun pukul 3, pukul 3 jaga lah. Tapi pukul 3 jaga, buka peti ais. Tengok apa yang ada, fresh orange ke, apakah. Kan, tak siang tadi lah, lebih-lebih. Koti John perangat tengah malam, pukul 3. Kan, mana tak tahu. Jadi mana tak teringat, tak terlintas nak solat malam. Rugi ya kan? Rugi ya, kita ada peluang masa tu. Maksudnya sebelum subuh, sebelum azan. Maksudnya jangan biar bagi azan. Kalau dah terazan, bukan terazan. Dah orang azan tadi malamnya, kita terlepaslah kita aja. Jadi maknanya kita nak bangun awal, mungkin kita tak larat bersiang, kerja berat dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat betul Allah bagi mereka kekuatan macam tu noh. Mereka bukan kerja macam kita. Mungkin kita ni berasa lemah pasal duduk lah aircon banyak sangat kot. Badan kita ni tak apa nak kuat. Kena panas sikit tak tahan lah, sensitif. Kan? Mesti nak kena aircon. Jadi sebahagiannya tu di dapur ada aircon, di ruang tamu ada aircon, semua ada aircon. Masuk rumah dia mesti ada aircon. Sebab biasa kan. Tak ada aircon, elektrik terputus, masuk lah kereta, start kereta, duduk lah kereta. Ya Allah kan. Ini biasa macam tu. Badan kita jadi tak apa nak sihat kot. Bangun malam ni kan. Dia merasa lemah badan kan. Jadi maknanya, kalau bolehnya, jangan sampai subuh, jangan sampai azan. Set masa 5:30 aku mesti bangun lah. 5:30 pun berat liat juga. Dan 5:30 ada lagi insyaAllah untuk 2 rakaat campur 1, 3 witir. Oh, tak usah dah ambil wudu dah lah. Tak usah duduk mandi bandar lagi. Okay. Tak boleh, takkan nak tanya pun ambil wudu lah. Okay. Jadi boleh dapat 2 rakaat kan, paling kurang 2 rakaat. Ha, witir dah buat tadi dah. Okay. Ataupun kalau belum witir, 2 rakaat, 1 rakaat. Paling kurangnya tak dan lah ni. 1 rakaat dah. Ni kalau aku buat 3 rakaat memang tak dan. Fatihah pun tak dan lah. 1 rakaat. Esok jangan ulang lagi dah. Rugi. Ayah. Kita ni selalu rugi lah. Sebab Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusr. Selalu rugi sangat. Selalu. Terlepas tu. Terlepas ni. Ni duha ni terlepas lagi. Ada lagi. Kan? Mudah-mudahan sempat. Tak sempat. Takut tak sempat. Tapi rumah naik atas. Kan? Buat jugalah. Rugi ya. Sebab itulah kita ni bukan boleh buat semua benda kebaikan, nak sedekah untuk sendi-sendi kita ni kan. Pahala sedekah untuk 360 sendi ni. Buat 2 rakaat cover hat 360 sendi tadi. Pahala sedekah untuk dia tadi. Ha. An Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oh, ni semua sahabat. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. لبدا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبدا أيهنا يعني لبدا أيهنا عبد الله له بهو رسول الله برسابدا sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, yani Abdullah bin Umar, adik ipar dia sallam. Jika dia solat malam, lau kana yusalli min al-lail, kalau dia mendirikan solat malam,
Kata Salim, anak ni, cucu Umar ni, dia kata apa? Adalah Abdullah, yang ni bapa akulah. Selepas dia dengar Nabi kata macam tu, dia tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit. Muttafaqun alaihi. Nah, ni sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni terkenal lah dengan dia punya sifat-sifat, ciri-ciri dia, akhlak dia yang begitu, maknanya nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu berlaku ketika dia dalam perjalanan ke mana, ke Mekah ke mana, sampai dekat bawah pokok apa nama Ridwan tu kan, dia berjalan-jalan, orang kata alhamdulillah apa banyak, dia kata moga-moga tapak aku ni kena dengan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ikut sayang dia betul, dia maknanya sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu macam tu. Rindunya mereka kepada Nabi SAW sampai macam tu. Tapi taklah sampai hulu melampau kan. Sebagian orang mereka mendakwa cinta Nabi, tapi dalam keadaan hulu melampau tadi, keluar daripada batasan syariah. Baik, pengajaran daripada hadis, qiyamul lail menolak azab. Maksudnya menolak kita daripada terkena azab Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang disebut dalam sabab urut hadis ni. Kan? Apa dia sahabat urut hadis? Fa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar juga, yang tak ada lah hadis tu. Tak ada di situ, ada dalam syarah saya yang dibawa oleh Syekh Salim di sini, hafizahullah. Dia kata Abdullah bin Umar, dalam buku tu tak ada. Kana ar-rajul fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulullah sallam. Bila dia mimpi yang malam tu, esok mesti cerita kat Nabi. Macam sebagian kawan-kawan kita lah, dia seronok cerita pasal dia. Malam tu dia, aku mimpi bawa bas lah. Mimpi bawa bas. Padahal aku bukan pernah bawa bas pun. Lepas tu aku tengok kawan aku, dia belajar lesen bas. Jadi aku pun teringin juga. Maka aku minta dekat orang ni, minta nak try bawa tengok. Aku bawa bas, maka aku parking pun cantik, undur pun cantik. Tak pernah belajar bawa bas pun. Contohnya. Jadi kawan ni dia mimpi apa-apa, besoknya dia akan pergi cerita pada Nabi SAW. Maka Abdullah ni dia dengar kau ni cerita. Maka fatamannaitu, maka aku pun teringin juga, an ara ru'yan, bahawa kalau aku ni aku mimpi, fa aqussuha ala Rasulillah SAW, maka aku nak cerita pada Nabi. Kalau aku mimpi, aku pun nak cerita juga dekat Nabi SAW. Supaya Nabi mentakwil kan. Wa kuntu ghulaman syaban, aku ni muda lagi, budak remaja lagi. Kan, terantantang. Mudah sangatlah. Wa kuntu anahmu fil masjid, dan satu hari aku tidur dalam masjid, dia kata. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni masa Rasulullah masih hiduplah. Faraitu fil naum, aku tengok dalam mimpi, ka'anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar. Macam aku nampak dua malaikat mai ambil aku, depa dua bawa aku pergi ke neraka. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ. Tiba-tiba neraka tadi dia jadi macam, nampak macam bulat seperti mana? Telaga. Kan dulu perigi kita nampak macam gelap dalam tu kan? Nampak dia turun tu, berpusing-pusing tu. وَإِذَا لَهَ قَرْنَان, dan dia ada macam tembok lah. Perigi tadi ada qarnan macam tu lah kan? Ada tembok kan? Ada tempat cedok air tu kan? Kemudian wa idza fiha unasun qad araftuhum, tiba-tiba aku tengok dalam tu ada manusia-manusia yang aku kenal dia. Wah. Faja'altu, maka aku pun berkata, faja'altu aqul, aku pun berkata, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung dengan Allah Taala daripada neraka. Qala, kata Abdullah, falaqiyana malakun akhar, maka kami ditemui oleh malaikat lain pula, satu malaikat mari pula. Faqala li, maka malaikat yang ketiga tu kata, lam tura, ini lam tukhaf, kamu tidak akan ditakuti. Maksudnya kamu tidak akan ditakutkan, tak diberikan ketakutan tu pada kamu. Kata dalam mimpi tu, bila aku jaga, faqassastuha ala Hafsah, aku ceritalah kat Hafsah kan, anak Umar juga lah, seorang perempuan dia, isteri Rasulullah SAW. فَقَصَّدْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka Hafsah pun cerita dekat Nabi SAW mimpi dia tadi. فَقَالَ لِي, kan, mana dia, فَذَكَرُهُ, maka dia sebut hadis secara panjang.
Lebarlah. Tu Nabi kata tu, ni'mal rajulu amdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia solat malam. Ha, maka kata anak dia, dia salim tu, kata apa? Lepas tu ayahku tak pernah tidur malam ni melainkan sikit je tidur. Tidur tu ambil kekuatan, lepas tu dia bangun solat. Kita nak dapat kekuatan macam mana ya? Sahabat ni pergi bawa, kena bawa pergi tengok neraka dulu. Ha. Sebab itu maknanya nombor dia tak sama dengan yang sebelah. Yang tak baca dia depan. Tak, ini dalam syarah. Syarah. Tapi tak ada al-hadis. Dalam tu, dalam kitab tu. Tak, yang ni syarah ni ada hadis ke yang ni masa kisah Abdullah bin Umar ni lah ni. Yang ni hadis Bukhari 1122. Maknanya sambung situ, sambungan dia. Okay. Yeah. So, kalau pergi Bukhari, ha, jumpa ni, insya-Allah. Okey, sebab ni sebab dia panggil apa? Sebab urut hadis. Sebab urut hadis. Boleh ya? Ini menunjukkan oleh sebab ini maksudnya cerita panjang lah kan. Ini dia ambil, ringkasan dia daripada cerita yang yang panjang tadi. Maknanya fiqhul hadis, pengajaran daripada hadis ini, kata Syekh Zaini Hafizahullah, dianjurkan kita ni apa nama, bercita-cita untuk mendapat kebaikan dan ilmu. Selalu bangan, oh dapat, nak dapat ilmu, nak dapat, nak tak dapatkan tambahan ilmu. Yang kedua, harus kita puji seseorang itu apabila pujian itu membawa dia terus kepada ketaatan kepada Allah dan menambah kepada amalan kebaikan. Kalau pujian tadi maknanya membuat dia tu jadi orang yang lebih taat dan lebih menambah kepada kebaikan, itu boleh. Jadi seseorang hamba ni maknanya pengajaran daripada hadis, dia memberi hak setiap sesuatu akan haknya. Jadi maknanya qiyamul lail, solat malam ni ada waktu dia. Dan untuk badan pun, kerehatan badan pun ada waktu juga. Jadi hak badan kita kena beri juga. Mana hak badan adalah kita rehat yang cukupnya tadi. Maknanya rehat cukup untuk kita boleh bangun. Kalau ikut badan ni memang nak rehat, nak rehat terus lah. Kalau ikut badan ni nak rehat apa ya? Nak rehat ya sepanjang-panjang hari. Mati rehatnya kalau boleh. Tapi mati pun tak rehat juga. Okay. Dia nak lari pada satu masalah, tengok-tengok masalah lagi besar, minum racun. Tengok-tengok tak boleh nak undur balik dah. Tengok masalah lagi besar, tak boleh nak patah balik dah. Masuk neraka jahanam. Hadis juga menjelaskan tentang apa nama keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka sentiasa menyahut kepada kebaikan tadi. Jadi apa yang Nabi sebut tentang kebaikan tadi, maka mereka terus berlumba-lumba untuk melaksanakannya, melakukannya. Nabi kata kalau dia ni solat malam, dia orang yang terbaik lah. Maka dia buat solat malam, malaikan sedikit. Kemudian Al-Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumu al-lail fataraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaih. Nabi nasihat kepada Abdullah bin Amr, orang muda juga, orang muda juga. Jadi sahabat-sahabat dia ramai golongan dia yang muda. Dia kata, hai Abdullah, janganlah kamu jadi macam si fulan. Dia ni dulu rajin sembahyang malam, lepas tu dia tak sembahyang malam lagi dah. Sibuk dulu bisnes korang, lah ni bisnes, masya Allah. Sejak sembahyang malam ni murah rezeki, banyak bisnes. Bila dah rezeki murah, tinggal balik sembahyang malam. Allahu Akbar. Dia tinggal terus solat malam, tak buat dah. Dulu rajin. Kemudian wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dhukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama laylatan hatta asbaha qala dhaka ar-rajulu bala ash-shaytanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi, muttafaqun alayh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah disebutkan tentang seorang lelaki kepada Nabi SAW yang tidur malam sampai subuh. Dia lena-lena tu kira sikit lah, sampai azan subuh ataupun telajak sikit. Maka Nabi kata,
laki-laki itu, kan syaitan telah kencing di dua telinga dia ataupun di satu telinga dia, fi uzunai ataupun di uzuni, di telinganya. Oh, syaitan nak kencing dalam lubang telinga, dalam telinga kita. Lepas tu orang azan tak dengar. Wih, azan masjid tapi rumah lah. Kan speaker tu ngadap ke rumah dia pula, tapi tak dengar azan. Dahsyat lah tu. Tu kira tidur mati dia pun kata. Tidur mati, tidur sungguh. Kena pasang siren lah, apa nama, bomba punya siren tu. Tu kalau tak jaga juga, tu tak tahu nak kata apa dah. Teruk sungguh. Hadis menjelaskan bahawa syaitan ni maknanya ada waktu dia, dia main kencing di telinga kita. Dan kata syekh di sini, hafizahullah, syaitan yabul wa dhalika ala al-haqiqah. Haqiqah, bukan majaz. Hakikah. Jadi maknanya kita ni nak kena minta berlindung daripada syaitan dengan Allah Ta'ala tadi kan. Kerana kita ni bila kita berhajat kepada makan, kita berhajat kepada minum, maka kita makan dan minum, dan kita berhajat untuk menjauhkan syaitan daripada makan dan minuman kita. Baca bismillah. Bismillah ya, akan panjang mana pun. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Makan, dia tak boleh tumpang. Tapi kalau kita terlupa bismillah, ada hadis tu kan, ada hadis tu yang mana orang ni dia baca-baca, dia makan, makan, tinggal sikit satu suap dia teringat tu, bismillah ya awalahu wa akhirahu, pemuntah habis syaitan dari apa yang dia tumpang ke batu. Rugi ni, layak dia tak kenyang, dah muntah. Syaitan ni dia akan gunakan segala cara lah untuk menjauhkan hamba Allah Ta'ala tadi daripada melakukan ketaatan, dan dia ni berusaha untuk melalaikan kita. Jadi syaitan ni dapat banyak jalan untuk lalaikan kita. Jalan melalaikan kita daripada solat-solat sunat, ba'diyah qabliyah, kan? Melalaikan kita daripada apa? Zikir-zikir. Melalaikan kita daripada bacaan Al-Quran. Sekarang dia jumpa jalan yang sangat bagus, iaitu jalan Facebook. Jalan Facebook, jalan apa lagi? Instagram. Ha, ikut suka. Instagram ke apa ke, Instakilo ke. Yeah. Jadi itu di antara jalan dia kan, jalan mudah dia. Jadi bila kita sat lagi, sat lagi sampai nasi tu sejuk lah, orang dah hidang lah. Hey, bila makan nasi, sat lagi. Orang dah tiga kali sendawa lah, kita tak mula lagi. Lepas tu habis, baru nak pergi duduk, bismillah. Apa, tinggal tulang kan, kepala ya, kepala ikan. Kepala ikan besar tak apalah, kepala ikan pelaling. Ha, itulah tu, Facebook lah, ha, Facebook. Ya, tu cerita dah. Jadi maknanya dia dah lalai, tu tak apalah, lalaikan kita daripada makan tengah hari kan. Kurang-kurangnya kurus sikit. Ni lalaikan kita benda semua benda, hatta benda-benda sunat, benda-benda ni kan. Sampai syekh pun pesan. Pergi daurah syekh pesan, jangan tolong letak handphone masing-masing. Nak letak apa handphone syekh? Kami duduk baca kitab lah handphone ni. Tak apalah, dia ingat aku tahu pun punya Facebook apa ke. Rupanya dia buku tak bawa, buku duduk dalam handphone dia. Tak kira lah buku apa pun, saya baca buku syekh dalam buku ni. Tak apa lah tu, masing-masing kan. Baik, hadis menjelaskan bahawa qimul lail ni sebagai pelindung daripada syaitan, penjaga daripada kejahatan syaitan ni, menjauhkan kita daripada syaitan ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة ف
فإن صلى إن حل عقده عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sungguh yang Rasulullah bersabda, syaitan ni diikat, maknanya di atas kepala kita ni ada ikatan. Mana di atas kepala seorang kita ni apabila kita tidur lah. Bila kita tidur dia ada tiga ikatan. Dan setiap ikatan itu dia akan kata padanya, kan? Tidurlah. Dia kata malam panjang lagi. Alaika lailun tawilun farqud. Dia kata malam panjang lagi. Masalah banyak lagi, tidur. Dan bila dia jaga orang tadi, okay, maka dia berzikir kepada Allah Ta'ala, terungkai satu ikatan. Bila dia berwudu, terungkai lagi satu ikatan. Dua lah. Bila dia sembahyang solat, terungkailah satu lagi ikatan. Maka pagi-pagi itu dia bangun jadi orang yang nasyid, cergas, ya kan? Sehat tubuh badan, baik jiwa dia, maknanya jiwa dia jiwa yang baik. Jika tidak, maka pagi itu jadilah dia khabithan nafs, jiwa dia keji, buruk, jadi pemalas, kaslan, malas. Muttafaqun alaih. Jadi mana ikatan yang di, ya, kalau kita buat zikir sebelum tidur, baca al-muzikir, wuduk pun masih ini. Ada, dia bukan di atas. Dia panggil qafiyatul ras akhiruhu, di akhir kepala kita, di hujung kepala kita ni dia ada tiga ikatan. Tak, kalau kita buat yang kan. Ha, kalau ikut macam tu ada juga, masih ada juga lah. Ha. Ya kan? Sebab Nabi kata yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Kan? Dia mari tu. Jadi ikatan syaitan yang tiga ini maksudnya akan dihadapi oleh perbuatan-perbuatan taat, apa nama, ketaatan ibadat yang tiga tadi lah. Bangun, zikir kepada Allah, kemudian berwudu, zikir dia baca doa bangun dah. Bangun tidur lah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhin nusyur. Itu pada bacaan tambahan lagi kan, ya Quran tu. Kemudian yang keduanya dia berwudu, yang ketiga dia solat. Benda ni mesti kita buat, semua orang kita yang orang beriman mesti buat ya. Mesti kita berwudu dan mesti kita apa? Kita solat. Ha, tu dia. Ha? Apa tu? Dah ambil wuduk solat. Dari mana amalan? Oh, kalau yang tak boleh solat. Ya, maknanya terlepas jugalah dengan apa nama zikir-zikir tadi yang dia buat apa semua tadi kan. Bukan maknanya sampai hari dia tu sampai dia maknanya kalau dia jenis tak boleh solat sebab dia ada manik yang menegah daripada solat, kan? Ah. Baik. Apa-apa jenis apa ibadah sekalian. Ya. Ah. Boleh. Zikir pagi, kan? Zikir pagi petang tu kita baca. Kemudian dalam solat malam ni, cerita hadis menjelaskan tentang solat malam tu ada rahsia yang begitu luar biasa lah, kan? Ada kelebihan luar biasa orang yang solat. Kan kita bangun kita solat, maksudnya tak sebenarnya solat subuh, solat sunat dua rakaat ke, kan? Kita kelebihan luar biasa pada solat tu, jiwa kita akan jadi tenang, kan? Lapang jiwa kita. Barang siapa, kata Syekh di sini, yang melakukan demikian, dia lepas tu dia qiyamul lail, dia dah bangun, dah baca zikir apa semua tadi, dah apa semua kan, lepas tu dia solat, lepas tu dia tidur balik, kata Syekh, la ya'udu ilahi syaitan bil uqad al mazkurah thaniyan. Syaitan tak mai ikat lagi lah, kan? Dia dah solat, dia tidur balik lah. Tak mari lah sekali tu ya. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بسببه هاي سكلي المعنوسية سباركن الله سلام أفشوا السلام سباركن سلام بريله مكان
Wa at'imu at'am, buat makanan, jamulah makanan tadi, buat penuhi ya. Kan? Belanja orang makan. Afshus salam, at'imu at'am. Wassallu bil lail, solatlah waktu malam sedangkan orang lain tidur. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini pun dah lepas dulu. Nombor ada 849 dulu. Lama dah. Kan? Ini dah 1000 lebih dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidhati salatul lail. Ah. Nabi kata sallam, puasa yang paling afdal adalah selepas Ramadan adalah di bulan puasa bulan Allah al-Muharram. Dan solat yang paling afdal selepas solat fardu adalah solat malam. Hadis menjelaskan tentang kelebihan puasa sunat di bulan Allah, ini bulan Al-Muharram, bulan suci, kan? Terutamanya pada hari 9 dan 10, Tasu'a wa Ashura. Kan? Dan pahalanya mengiringi ataupun datang selepas pahala puasa fardu lah, di sudut kelebihan. Bukan hadis mengisbatkan puasa bulan Muharram tu. Bukan hadis mengisbatkan puasa daripada 1 sampai 30 Muharram. Bukan macam tu. Sebagai orang dia buat macam tu kan. Dia puasa Muharram sebulan kan? Ataupun dia puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Baik. Hadis juga menjelaskan dalam bab kita lah. Hadis dia letak dalam bab ni, bab kelebihan Qiyamul Lail kan, iaitu kelebihan solat-solat sunat selepas solat-solat fardu, iaitu solat malam. Solat yang mana yang paling afdal lah. Solat sunat yang paling afdal adalah solat malam, iaitu selepas solat fardu. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala solatul lail mathna mathna. Solat malam Nabi kata dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khifta subha, bila kamu takut subuh, fa utir bi wahidatin, maka berwitirlah dengan satu rakaat. Dua. Masuk. Kan subuh kita pun satu. Ha. Ini yang digunakan dalil oleh ulama yang mengatakan solat malam ni ikut suka lah berapa rakaat pun. Dua rakaat. Kan? Lagi tak subuh? Kan? Tapi pihak lagi satu pula, mereka menyanggah. Mereka kata, kita tengok hadis lagi satu pula. Perbuatan Nabi SAW tu kan? Menafsirkan perkataannya. Okay. An Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tu baca apa nama? Dah baca tadi kan hadis tu kan? Hadis Ibnu Umar tu. Jadi maknanya hadis menjelaskan bahawa solatul lail masna-masna, sembahyang malam ni dua. Jadi akhir sekali kita sembahyang satu rakaat witir. Kecuali kata Syekh Salim di sini hafizahullah, kan, dia kata sekiranya dia dah witir sebelum tu, maka dia buat, dia kata di sini, dua rakaat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi kan, Nabi buat dua rakaat selepas witir. Jadi harus berwitir dengan satu rakaat. Kata syair di sini, jawazul itar di rakaatin wahidah. Wa anhu Abdullah bin Umar juga katanya, kana an-nabiy sallam yusalli min al-laili masna masna wa yutiru bi rakaatin. Nabi berwitir dengan satu, Nabi sembahyang malam dua rakaat, kemudian berwitir dengan satu rakaat sama dengan dia sebelumnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yuftiru min ash-shahri hatta nadhunna an la yasuma minhu ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته رواه البخاري. Ha? Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah ni berbuka puasa dalam sebulan tu sehingga kami tengok dan kami rasa macam tak puasa langsung. Dalam sebulan tu Nabi makan dia siang tu, so, sampai kami rasa kau Nabi ni tak puasa ke bulan ni? Yeah? Dan Nabi berpuasa di satu bulan tu sehingga kami sangka Nabi ni tak
tak buka ke? Kan? Hari-hari puasa ke? Sebab macam tu. Dan kata Anas lagi, dan jika dia kata, dan adalah jika engkau ingin mengetahui, ingin melihat Nabi SAW itu solat pada waktu malam, maka engkau akan dapat melihat Nabi sedang solat. Kalau kita rasa nak tengok Nabi solat kan, kita tengok, oh Nabi solat lah. Kalau kamu rasa nak tengok Nabi tidur, kita tengok, eh Nabi tidur lah. Jadi macam tu sekali kan, mana ya pertengahan Nabi yang selam tadi. Jadi nak cerita keadaan Nabi yang selam dalam perkara-perkara tatawu', perkara-perkara sunat ni, sama ada puasa ataupun solat. Jadi berbeza keadaan dia. Kadang-kadang dia bangun daripada awal malam. Jadi mana sahabat yang tengok dia tengah malam tu tak jumpa. Malam Nabi solat di awal malam. Kadang-kadang Nabi solat di pertengahan malam. Dan terkadang Nabi SAW solat di akhir malam. Dan terkadang Nabi SAW tu puasa di awal bulan. Dan terkadang Nabi puasa di pertengahannya. Dan terkadang Nabi puasa di akhir bulan. Jadi barang siapa yang nak melihat Nabi SAW ni pada satu waktu daripada waktu-waktu malam Nabi solat ataupun berpuasa dalam sebulan, maka dia akan nampak Nabi SAW tadi lah solat dan puasa mengikut apa yang dia kehendaki tadi. Kalau tengok Nabi solat, nampak Nabi solat. Jadi hadis menganjurkan bahawa dianjurkan kita ni puasalah setiap bulan, kan? Setiap bulan puasa. Jadi puasa yang mutlak ni tidak tertentu dengan masa kecuali yang dilarang lah. Puasa mutlak dan puasa muayyan. Puasa mutlak macam ni lah. Puasa mutlak dia balik-balik rumah, Allah tak puasa nak makan. Tadi tak makan apa, sarapan pun sejak daripada terbit fajar tadi tak minum, tak makan apa pun. Tiba-tiba pukul 12 balik-balik rumah tengok, oh dia makan apa. Ah ni ikan talang masin. Ah ikan talang, oh ikan talang masin. Okey tak apa, saya puasa hari ni ya. Itu puasa yang mutlak. Walaupun puasa tu puasa hari Khamis ataupun hari Senin, tadi dia tak niat nak puasa pun, maka dapatlah pahala puasa sekerat hari sejak daripada tempoh dia niat. Kalau dia nak berapa puasa Isnin, puasa Khamis, dia kena malam tadi lah niat. Esok pun nak puasa Isnin, esok pun nak puasa Khamis. Tu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, itu puasa yang muqayyad, muayyan, muayyan. Puasa Ashura, puasa Arafah, puasa apa lagi? Puasa Hari Putih. Ya, mesti maknanya kita ni kalau nak dapat fadilat puasa Arafah yang penuh tu, malam tadi lah kita nak puasa, esok pun nak puasa Arafah. Tapi kalau dah tengah hari lah, kan, orang tak puasa hari ni, puasa Arafah. Eh, hari ni puasa Arafah lah, aku tak makan apa lagi, ni pukul 10 lebih lah, minum benda lagi, kan, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa hari ni, agak dia pun puasa, maka dapatlah pahala dia tak sama dengan orang yang niat malam malam tadi. Ah, ni puasa yang muayyan dia kena tabyit an-niyah lah. Puasa mutlak ni macam ni Nabi SAW tadi kata, ada makan apa? Tak ada makan apa ni, hari ni tak masak. Orang nak makan, makan di keluar, makan di kedai, makan di mana-mana ikut suka. Hari ni mogok, hari ni kita mogok lapar, dapur tak berasak, kan? Okey lah, puasa lah hari ni. Maka puasa tu puasa yang mutlak, dapatlah pahala. Dan dia tak tertentu, tak tertentu dengan hari-hari. Hari Selasa pun tak ada apa-apa pun. Tak nak makan, puasa. Hari Rabu pun, kecuali hari yang dilarang lah. Hari yang dilarang puasa padanya kan, puasa, puasa sunat tak boleh puasa. Adapun hari-hari lain, oh, ni hari Selasa, tak boleh aku malas nak makan hari ni. Malas, apa? Malas nak makan. Aku tak pernah jumpa orang malas makan ni. Hari ni baru jumpa. Yalah, memang aku jenis pemalas makan. Ah, patutlah tinggal tulang dan kulit. Limit macam mana? Tak ada masalah. Dekat-dekat nak, dekat-dekat nak azan pun boleh lah. Lagi tak masuk maghrib. Tapi syarat tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau dah kena 2-3 jak dah jus temikai ke apa. Aku hari ni aku minum baik aku tak makan lagi. Puasa apa? Dia maknanya dia puasa, dia tak makan apa lagi lah.
Gitu. Ha. Habis bateri. Baik. Itu cerita dia. Dan Nabi SAW tidak berpuasa setahun penuh lah. Dan Nabi tidak solat. Maknanya Nabi tak puasa hari-hari lah sampai setahun kan. Begitu juga Nabi tak solat sepanjang malam. Masuk maghrib tu sampai subuh solat dah. Nabi tidur juga SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan. Kata Aisyah yang melihat Nabi SAW ni, dia meriwayatkan hadis yang dia lihatlah perbuatan Nabi. Adalah Nabi SAW solat 11 rakaat ta'ni fil lail, yakni pada malam, waktu malam. Yasjudu sajdata min zalika. Dia sujud daripada demikian itu. Qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah. Dia maknanya dia sujud sepanjang bacaan kita 50 ayat. Bateri habis. Dia pakai bateri lah benda ni kan. Jadi maknanya sujud sekadar 50 ayat. Ui lama. Tahu kan? Sujud 50 ayat. Kalau ayat panjang dua muka. Kalau ayat panjang surah Al-Baqarah ke, kan? Takkan dua muka lebih lagi ya? Lama. 50 ayat. Qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum dia duduk antara dua sujud. Wa yarka'u raka'ataini qabla salati al-fajr, dan Nabi sembahyang dua rakaat sebelum solat fajar. Qabla subuh lah ni. Thumma yattaji'u ala shiqqihi al-ayman. Kemudian Nabi SAW tidur di atas lambungnya yang sebelah kanan. Hatta ya'tiyahu al-munadi lis-salati, rawahu al-Bukhari. Sehingga datang Bilal muazzin untuk iqamah solat lah. Tapi kalau kita tengok di Mekah kan, antara iqamah dengan azan ni panjang tak masa dia. Dan sekali lena apa? Tapi kalau lena batal pula wuduk ya. Setengah jam ni kira selagu boleh. Sekali lena tu. Tapi dah lah, orang tak lena dah lepas. Kita ni kalau kita dah bangun tidur, kita dah berjalan 4-15 langkah, dia payah nak lena dah. Berjalan kan? Melainkan kita jalan dalam keadaan mata tertutup. Ngantuk sangat dah. Kan? Jalan nak buka pintu. Banyak orang tutup pintu 3 pagi apa kan? Buka-buka penyamun, elok. Baik. Penganjuran daripada hadis, dia anjurkan panjang sujud ketika qiyamul lail. Sebab apa? Sebab qiyamul lail ni sembahyang seorang-seorang. Kita nak fikir pasal apa? Pasal orang lain. Kalau sembahyang fardu tu, imam dia kena fikir pasal orang lain juga. Dia kena fikir pasal orang yang lemah di belakang dia, orang yang ada hajat di belakang dia, orang yang wanita yang ada anak-anak kecil di belakang dia. Dia kena fikir hal tu. Ra'i. Solat fardu ni kan? Kalau solat sunat ni, apa nak ikut-ikut atau mau ikut apa berarti sudah. Bukan berdosa. Tak larang tu imam baca panjang kan? Berarti ya balik bayang ke rumah. Bukan dah berdosa apa? Kan? Tengah-tengah sembahyang, berasa letih ya. Tunggu lapar, tengah-tengah makan, tengah solat teringat makanan. Teringat sungguh, lapar sungguh. Berhenti sembahyang. Makan. Bermaknanya? Jadi kemudian Adi juga menjelaskan tentang apa nama anjuran menjaga dua rakaat qabliyah subuh. Ni kan ketika musafir pun Nabi buat kan. Qabliyah subuh nak cerita besar pahala dia qabliyah subuh ni. Hak rawatib lain Nabi tak buat pun. Qabliyah ba'diyah zuhur Nabi tak buat pun. Kan? Ketika musafir. Tapi mayatan qabliyah subuh ni buat. Nak cerita fadilat dia besar kan. Padahal bukan banyak pun dua rakaat dia. Dua rakaat 5 minit dah kan? 5 minit dah. Hadis menjelaskan tentang harus kita ni tidur, bukan lena lah. Selepas dua rakaat qabliyah. Selepas dua rakaat qabliyah subuh. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa al-muazzin ni, orang yang melaungkan azan ni, dialah yang
apa nama, memberitahu kepada imam bahawa solat telah nak diiqamahkan. Maka kalau di masjid-masjid kita ada pintu bilik tu kan, muazzin buka pintu, imam sembahyang lah. Mana maka jadi dia yang berhak untuk menyampaikan kepada imam, kerana dia ni adalah orang yang diberi amanah. Mu'taman. Dan imam tu dia dhamin. Imam tu adalah orang yang menjamin bahawa solat itu akan didirikan. Muazzin ni adalah orang yang diberi amanah untuk akan mendirikan solat, untuk mendirikan iqamah solat tadi lah, mengiqamahkan solat. Wa anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه. Dan daripada Aisyah katanya, tidak adalah Rasulullah SAW ini menambah pada bulan Ramadan dan tidak pada selainnya di atas 11 rakaat. Oh, Nabi tak pernah tambah lebih pada 11 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada bulan Ramadan dan selainnya solat malam. Tapi Nabi solat sampai bengkok-bengkok kaki. Sebelah tak banyak, tapi itu dia. Ayat Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Dua orang sahabat ni tak dah pernah kan, satu Abdullah bin Mas'ud dengan Huzaifah kan. Sampai Abdullah kata, laqad hammamtu bisu, orang tanya aku dah hendak sampai aku nak buat benda tak elok lah. Dia kata, apa benda tak elok nak buat tu? Aku nak duduk, nak tinggal Nabi semayang seorang-seorang. Nabi tak ajak dia main semayang pun, tapi dia tengok Nabi semayang, Nabi duduk sebelah Nabi SAW. Ni kata Aisyah, Nabi tak pernah tambah lebih pada sebelah. Nabi semayang 4. Dan kamu jangan tanya tentang keelokan, kecantikan solat Nabi itu. Dan jangan tanya pasal panjang Nabi semayang. Jangan tanya. Maksudnya panjang sungguh lah. Dan solat itu elok sungguh lah. Khusyuk sungguh lah. Solat Nabi tadi kan, salam-salam. Jangan tanya. Kerana elok sungguh lah, tak payah tanya lah. Thumma yusalli arba'an, kemudian Nabi semayang 4. 4 rakaat. Ha, tadi 2 rakaat kan, ni 4. Direct 4 baru pergi salam. Maka jangan kamu tanya tentang keelokannya dan panjangnya yang 4 tadi. Summa yusalli arba'an, Nabi sembahyang 4 kali, sembahyang 4 rakaat pula. Lepas 4 rakaat bagi salam, bangun buat 4 rakaat pula. Jangan tanya eloknya dan panjangnya. Dah 8 dah. Summa yusalli thalathan, kemudian Nabi sembahyang 3 rakaat, jadi 11. Maka aku tanya, ya Rasulullah, kamu tidur sebelum witir ke? Kamu tidur, adakah kamu tidur sebelum berwitir? Nabi kata, hai Aisyah, mata aku lena tapi hatiku tak lena. Hadis muttafaqun alaih. Ya, apa pengajaran daripada hadis ni? Jadi kata Syekh Rasulullah Hafizahullah, solat Nabi SAW ni pada waktu malam ni mutasawiyatun, adalah sama aja. Okay. Sama fi jami'i sanah, dalam setahun tu sama. Bulan puasa ke, bulan tak puasa ke, solat malam Nabi SAW tu sifat dia macam tu lah. 11 rakaat. Tapi kadang-kadang 4, kadang-kadang 2-2-2-2. Hak 2-2-2 tu perkataan Nabi SAW. Hak 4-4-3 ni adalah perbuatan Nabi SAW dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah kata, Nabi tak pernah tambah lebih pada 11. Ya. Boleh. Tak ada masalah. Kalau takut, kalau kamu takut subuh, kamu witirlah dengan satu. Sebab apa? Dia nak buat lagi. Kalau dia buat 3, maknanya khatam hujjah orang. Ya. Habis ya. Jadi kalau dia buat 2-2-2-3, tak, dia tak buat lah. Tapi kalau nak buat lagi, baru nak buat lagi, nak buat lagi. Bila tu, ni nak tak subuh ni. Dia pun habis dengan satu. Ha, kan? Penutup dia dengan satu. Kalau nak buat 2-2-3 tu, tak ada salah apa? 3.
tiga mana dia nak khatam lah, dia tak mau buat lah, nak tidur lah. Ha. Jadi kalau kita buat weekend sebelum tidur, kita tambah yang kemudian tu bagi pukul 11 lah. Ada satu pendapat macam tu, ada satu pendapat ulama yang macam tu, dia kata nanti hang tambah lagi satu, dia jadi gelap. Bukan? Ha. Jadi mana ada pendapat yang kedua pula, dia kata apa? Lepas witir, ha, sembahyang, nak sembahyang macam mana pun. Tapi tak nak witir dah lepas tu, jangan buat witir dah. Tak yang kedua. Yang ketiganya, wallahu alam, ni yang nampak jelasnya bagi saya, wallahu alam. Syekh pun kata begitu di sini dalam ni, dia kata sebab perbuatan Nabi SAW. Lihat dari sudut perbuatan Nabi, selepas witir Nabi buat dua rakaat. Tidak pernah Nabi buat lebih daripada dua rakaat. Kan Nabi buat solat dalam keadaan duduk tu kan? Dia adalah Muslim tu kan? Jadi inilah dia perbahasan yang menjadi tiga pendapat, dan benda ni benda jadi benda ijtihad faham hadis lah. Pendapat yang pertama kata, dia tambah lagi satu jadi genap. Lepas tu dia hantam lah apa dia nak buat. Pendapat yang kedua kata, lepas witir, buatlah nak buat apa-apa, berkah pun. Sampai subuh pun tak ada witir lah, sebab dah witir tadi. Yang ketiga kata, ketiga kata, lepas ayat kedua, pendapat kedua pula dia pun ambil dalil juga. Dalil orang yang hak kata apa nama Nabi buat hadis yang kata Nabi buat dua rakaat selepas witir kan. Dia pun ambil dalil tu juga. Tengok mana cerita kata Nabi buat dua rakaat selepas witir tu, nak cerita kat kita boleh. Maftuh. Open. Sampai subuh. Jadi ini perbahasan yang berlaku di kalangan ulama lah. Maka kita ni baca-baca, kita dengar, tak mana kita merasa hati kita tenang kepadanya. Istafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftauka. Tanya hati, walaupun manusia bagi fatwa padamu, tapi tanya hati, mesti hati itu ada ilmu. Kalau hati tak ilmu, nak tanya ke no? Kan? Ha, lagu tu. Kemudian ni hadis ni anjuran dia kan. Adalah Nabi SAW tidak pernah menambah selebih daripada 11 rakaat dalam setiap tahun tu, maknanya kan? Sama ada Ramadan ataupun selainnya. Kemudian yang keduanya, pengajaran daripada hadis, dianjurkan panjang solat malam. Kan? Dianjurkan. Kita ni lah banyak sangat. Kita kata apa nama, gangguan-gangguan tadi kan, ataupun ingatan-ingatan ni, maknanya banyak gangguan daripada yang kita terpaksa hadapi. Syahwat, contohnya syahwat nak tengok handphone, syahwat nak tengok TV kan. Zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum, zaman orang dulu kita, benda-benda ni tak ada. Handphone tak ada, TV tak ada kan. Jadi dia pun boleh fokus benda tu kan. Tak ada apa nak buat. Dulu kan orang tu tinggal, masa kita kecil-kecil tu, ingat tak? Malam-malam ada apa? Tak ada apa, yang adanya pergi belajar silat lah, kalau ada silat. Satu lah sosial malam-malam. Kan? Dulu kan, ingat tak? Kecil-kecil, bawa tu pun bawa apa? Tanglung tu. Apa, dia panggil apa? Pelita minyak gas pun dalam tin biskut kecil tu kan? Tebuk tin tu buat muka dia, buat lubang dia, masuk pelita minyak tanah, ikat dawai, jalan juluh depan, nampak bayang-bayang, lempak pelita lari. Pergi belajar silat, masa balik tu takut kawan dia, kita kata hang hantar aku, sekejap aku hantar hang balik. hantar aku balik, lalu kau buluh kan, kau buluh ni lah dia tu, macam tu lah saya punya perak mah. Itu cerita dia, pengalaman lama kecil-kecil macam tu. Tapi kan ada lah, dulu kan tak ada benda-benda ni kan. Jadi tapi orang dulu, kita tempat kita pun, ilmu macam ni pun susah lah, tak ada kan. Oh, tak ada. Ya, langit dunia. Ya, 23 malam terakhir. Haa, yang akhir tu, waktu-waktu antara waktu-waktu afdal ni, mana waktu tu dia lah kan, dia selesai yang malam yang terbaki tu kan. Jadi mana itu dia antara waktu-waktu afdal dia. Baik, kalau boleh buat macam tu, alhamdulillah. Yang tak boleh buat ni, yang tak, alhamdulillah, alhamdulillah jugalah. Tak boleh buat, alhamdulillah, tak boleh buat.
Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ah, InsyaAllah. Kita agak-agak lah. Agak. Okay. Dalam kutip kita 3.5 ke. Ya. 3.5 ke 4 ke. Tapi ala kulli hal, jadi sebelum subuh. Kemudian hadis menjelaskan dimakruhkan tidur sebelum witir. Untuk siapa? Untuk orang yang dia tak yakin dia boleh bangun witir malam ni. Dan kenapa? Kerana Aisyah dia tanya Nabi SAW macam tu. Dan Nabi mengakui. Nabi kata, aku mata aku yang lena, hati aku tak lena. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi tidur kan sebelum berwitir kan? Di mananya Aisyah kata, ayah Rasulullah tidur kan sebelum witir? Macam-macam kan? Mengingkari kan? Bahawa dia tu dalam diri dia ada ilmu bahawa Nabi SAW ni maksudnya bagi dia afdal witir sebelum tidur kan? Jadi maknanya dia tanya Nabi. Nabi kata, aku mata yang tidur, hati tak tidur. Haa, gitu. Jadi kalau kita ni tidur tu, tak witir. Benda ni tiap-tiap malam kan? Benda ni tiap-tiap malam. Dan azam kita ni boleh tiap-tiap hari ya. Bukan azam kita seminggu lepas, azam tiap-tiap hari. Aku malam ni sama-sama aku nak witir sebelum tidur. Lepas-lepas insya tu berborak-borak-borak kawan. Kan? Lupa. Lena. Lena atas kursi tu juga. Kalau dengan kawan-kawan dia tu. Sembang apa sampai lama kan terlena tak sedar. Baik. Tapi kalau musim Piala Dunia orang pakat ramai solat witir. Kan? Musim Piala Dunia ramai solat witir. Ya, sebelum buka TV tengok tu lu, bayar lu dah 3 rakaat minta Allah Taala petunjuk nak sokong kumpulan mana. Okey. Dan minta doa kumpulan dia yang menang. Bukan dia dapat apa pun. Puas ya. Kepuasan hati tu kan. Dapat tu ya. Sanggup. Sanggup ambil cuti tahun. Tak pergi kerja. Dulu teringat masa mengaji dulu di Pakistan. Kawan-kawan minat bola ni kan. Suruh sanggup kirim surat kat kita, surat rukhsah, surat minta kelonggaran cuti. Buah alasan macam-macam kan, tak dapat hadir ke sekolah, mazkum, demam ke apa, semua walaupun nak tengok Piala Dunia. Demam juga pandai, tapi demam demam bola kan, dia tak murung, aku tak murung lah kita. Demam, demam bola. Baik. Kemudian daripada pengkhususan Nabi SAW, Nabi ni mata dia tidur, hati dia tak tidur. Ada pun orang kata Tok Guru dia tak tidur 33 tahun tu orang gila. Kan? Ada kan? Kalau dalam dan situ ada Tok Guru dia tak tidur 33 tahun tak tidur. Begitulah para anbiya alaihimussalatu wassalam, mata mereka kan tidur dan hati mereka tidak tidur sebagaimana sabit dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Kata Syekh di sini, hafizahullah, tidak sabit daripada Rasulullah SAW daripada jalan yang sahih bahawa Nabi SAW ni solat malam ataupun solat tarawih 20 rakaat. Bal as-sabit, bahkan yang sabitnya dalam bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha wa hiya a'lamu bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang paling mengetahui dengan keadaan Nabi SAW lailan pada waktu malam min ghairiha, daripada selainnya, selain Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan daripada Aisyah juga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal al-laili, Nabi SAW tidur pada waktu di awal malam. Awal malam. Apa insya' lena tu'i. Wa yaqumu akhirahu, dan Nabi SAW bangun di akhirnya, fayusalli, maka Nabi salat. Ya, hadis jelas lah pengajaran dia. Solat malam di ujungnya lebih afdal daripada awalnya. Kenapa? Kenapa akhir malam itu lebih diharapkan doa dimakbulkan. Kan ada hadis tadi lah, hadis nuzul tu kan. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Qila ma hamamta? Qala hamamtu an ajlisa wa ad'ahu. Muttafaqun alaih.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku sembahyang solat bersama dengan Nabi SAW pada satu malam, dan sentiasalah Nabi itu berdiri sehingga aku fikir benda tak elok, nak buat benda tak elok. Dikatakan kepada dia, apa benda tak elok tu nak buat tu? Dia kata, aku sampai aku nak duduk dan aku nak biarkan Nabi SAW solat seorang-seorang. Hadis muttafaqun alaih. Nabi tak ajak dia sembahyang pun. Dia tengok Nabi SAW, dia pun main solat di sebelah Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi sembahyang panjang. Aduh. Kemudian hadis yang ni, hadis Huzaifah kan. Hadis Ibn Mas'ud dia tak cerita Nabi baca apa. Hadis Huzaifah dia cerita Nabi baca apa. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dhat laylatin فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, aku sembahyang bersama dengan Nabi SAW pada satu malam. Nabi mulakan dengan Al-Baqarah. Ini bukan menafikan Fatihah. Fatihah dululah. Dia nak cerita surah Nabi baca lepas Fatihah tu. Maka aku kata, Nabi ni akan rukuk ni bila sampai ayat ke-100 ni. Dalam diri dia lah maksudnya, perbicaraan diri tidak menafikan, tidak menafikan sah solat. Sah solat. Kan? Maka kemudian Nabi baca-baca-baca terlajak 100 ayat. Terus baca lagi. Maka aku kata dalam diriku, Nabi ni nak habis surah Baqarah ni dalam satu rakaat ni. Oi, boleh tahan lagi 286 ayat. Kat 3 jam. Berapa jam? 2 jam tu. Sejam setengah, setengah jam, setengah jam, setengah jam, sejam setengah. Setengah jam, sejam setengah. Buhlah tambah sikit 15 minit waktu kecederaan. Sejam 45 minit. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Hai, menggigil ni. Kalau berdiri berjalan tak apa. Kalau sejam dua jam kita berjalan tak apa kan. Duduk berdiri tak pergi mana. Ha. Dia kata Nabi berhabis satu rakaat ni. Tiba-tiba habis surah Al-Baqarah. Dekat-dekat nak habis surah Al-Baqarah ni. Ha, kata Abu Huzaifah, Nabi nak rukuk lah ni. Tiba-tiba Nabi buka pula surah An-Nisa. Faqara'aha. Tu dia. Surah An-Nisa pula. Thumma iftataha Al-Imran. Habis An-Nisa, lajak kepada surah Al-Imran pula. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nabi bukan baca laju. Baca tartil macam kita duduk dengar Mishari baca tu, macam dengar Abdullah Matrud baca tu. Al-Hudzaifi baca tu kan. Baca macam mutarassilan. Panjang-panjang, pendek-pendek kan. Bila sampai pada ayat tasbih, Nabi bertasbih kan? Mensucikan Allah. Bila sampai ayat tentang apa nama, cerita pasal minta doa tadi kan, maka Nabi minta kepada Allah Ta'ala berdoa. Bila sampai ayat ta'awuz, minta berlindung dengan Allah Ta'ala, maka Nabi minta berlindung kepada Allah. Doa dalam solat tadi kan. Kemudian Nabi rukuk. Nabi baca subhana rabbiyal azim. Riwayat lain kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Jadi maknanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim. Tapi di sini subhana rabbiyal azim. Dan adalah rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti qiyamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Mau putih orang pinggang. Kita lah. Subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Rukuk. Rukuknya sama dengan qiyam dia. Dalam rukuk mana boleh baca Quran. Dalam rukuk tak boleh baca Al-Quran. Begitu juga dalam sujud. Ha? Ada masalah ke? Ha. Itulah zikir rukuk tu. Dan rukuknya sama dengan
Qiyamnya. Maksudnya bukan subhanallah. Ulang-ulanglah subhanarabbil azim, subhanarabbil azim kan. Ha. Kemudian Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kemudian Nabi berdiri lama dekat-dekat dengan rukuk tadi. Oh, dekat-dekat dengan masa rukuk tadi kan? Tidak. Oh, tidaklah. Lebih lama tu yang tidaklah. Kemudian Nabi sujud. Dan Nabi baca subhanarabbil a'la tu, sujud dia panjang kan? Dekat-dekat dengan masa qiyam dia tadi. Hadis riwayat Muslim. Tu yang bengkok kaki tu. Tu yang bengkok kaki kan. Salat selam. Ya. Ha, nak cerita kata boleh mana baca surah dululah. Boleh baca Nisa dulu, boleh baca Al-Imran dulu. Maknanya boleh, tak salah. Kita baca-baca surah Al-Qa'am pertama, qul a'udzu birabbin nas, surah kedua qul huwallahu ahad. Salah lah. Eh. Dia berkata tu imam baca sonsang hari ni. Tu imam baca sonsang. Dia baca qul a'udzu birabbin nas dulu, nanti dia pergi baca surah lain, apa nama, watin wa zaitun ke. Ni nak cerita kata harus. Dia baca Al-Baqarah, baca Al-Nisa. Sepatutnya Al-Imran kan? Sepatutnya Al-Imran baru Al-Nisa. Haa, gitu. Baik. Ya. Masa rukuk dan sujud, masa iktidal tu, tak ada tu, mana-mana hadis kata baca apa? Tak ada. Tapi Rasulullah berdiri. Berdiri memang. Haa, berdiri. Baik. Dia ada antara zikir rukuk, dia ada antara zikir sujud, dia subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Kan? Zikir rukuk dan sujud kan, ketika solat malam kan? Maksudnya tidak ada antara hadis sebut tentang zikir-zikir tertentu lah. Diri. Wa'an Jabirin radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah SAW, ayus salati afdalu qala tulul qunut. Bukan panjang doa qunut. Ditanya kepada Rasulullah, manakah dia solat yang paling afdal? Nabi kata panjang qiyam, tulul qunut. Qunut di sini mana dia? Qiyam, lama berdiri. Itu dah ada solat yang afdal, solat sunnah yang afdal kan. Jadi dianjurkan kita ni panjang qiyam dalam solat malam. Baca satu ayat kan, fikir makna dulu. Baca satu ayat, fikir makna dulu, menghayati dia, tadabbur dia kan. Baca satu ayat, jadi panjang kan. Itu. Jadi kalau kita tak hafal macam mana, ulanglah qul huwallah 100 kali ke. Qul huwallah wahad. Itu yang aku hafal je. Okay. Ayat kursi ke, amanah rasul ke, syahidallahu annahu la ilaha illallah kan, dan seterusnya kan, apa yang kita hafal lah. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Jadi mudah baca kan, tapi jangan tepuk lutut lah, mayang. Habis tu. Jadi kita pun di sini lah. Ya. Ya. Ketika i'tidal kan, maknanya aku, Nabi kata aku melihat malaikat tu berlumba-lumba untuk bawa dia naik ke atas kan. Ketika rukuk boleh baca? Ya boleh, buat. Rabbana wa lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma bainahuma wa mil amma syaa rabbuna min syai'in ba'd. Ya. Boleh baca? Ya. Kalau nak tengok lebih lanjut detail zikir-zikir dan sifat solat Syekh Al-Bani tu kan, sifat solat Nabi SAW daripada takbir sampai salam tu, dia disebut dengan lafaz-lafaz doa iftitah yang berbagai-bagai kan. Tu maknanya banyak dua orang di situ, insya-Allah. Macam mana?
20 rakaat. Tak ada hadis lah yang menyebut tentang khusus 20 rakaat tadi. Adapun riwayat Umar tu riwayat yang dhaif lah kan. Bukan Umar kata lah. Umar himpunkan sahabat sembahyang di belakang satu imam 21 rakaat. Betul tu kan? Riwayat tu tak sahih. Ya, memang Umar yang tambahan 21 rakaat tu yang tak sahih. Yang sahihnya Umar memang dia yang himpunkan sahabat-sahabat hidup kembali sunnah Nabi Islam. Tapi didirikan dalam 11 rakaat juga. Cuma nya dia kumpulkan balik sahabat-sahabat supaya belakang satu imam. Ha? Jadi maknanya gitu. Masjid Haram kita kata di Masjid Nabawi kan, hatta sebagian orang sembahyang 40 rakaat. Sebab apa dia ambil tadi itulah sembahyang malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ha, kan? bila takut subuh sembahyang dengan satu. Dia pun ambil tadi itulah tu yang saya kata tadi pembahasan tu sampai kan berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita berpegang dengan hak 11 tu, mana kita buat 11 jelah. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.